Baik, kita bersama dengan Ernie. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua rakan-rakan kita di Bandar Seri Begawan. Ya, alhamdulillah. Baik Ernie, masa ada saya menyaksikan masa siaran ramai pagi bersama dengan Ernie, Wali dan juga Kak Sarina mengenai dengan manja. Apa sebenarnya maksudnya itu manja? Manja ni maksudnya tahu ya? Tahu, manja. Itu kalau bahasa apa tu Ernie? Tutong. Bahasa tutong. Manja. baik. Ya, sebenarnya kalau bahasa tutong ini saya kurang apa ni, nyorang kurang mahir jelahnya ya. Dan memandangkan saya ini sebenarnya dari kedayan ni Intan ya. Kedayan. kalau tahu aku tahu tu. Aku tahu. Apa tahu? Nyalum ku tahu ya. Baik, itulah di sikit sebabnya kita di pagi ini sempat juga ya mengongsikan sedikit bahasa-bahasa negara kita ini ya, negara kita. Baik, terima kasih Rin dengan pengongsiannya dan untuk selanjutnya kami serahkan untuk mengongsikan informasi dari daerah Tutong. Tutong. Silakan Ernie. Baik, terima kasih rakan-rakan saya di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah audio kita dapat dipertemukan ya hari ini di daerah Tutong. Alhamdulillah cuaca saat ini dalam keadaan yang cerah. Mudah-mudahan segala kegiatan kita ni untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Baik, seperti biasa ada maklumat dan juga satu bahan visual akan kami muatkan hari ini. Terus kita saksikan bersama rakan saya Majdi Dr. Haji Serbini. Lemiding adalah sejenis sayuran kampung yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Brunei. Ia juga adalah tergolong daripada jenis tumbuhan paku-pakuan yang tumbuh liar dan mudah dijumpai di Kepulauan Borneo. Secara saintifiknya, ia disebut sebagai Stenochlena palustris daripada keluarga Brichinaceae. Lazimnya, lemiding akan tumbuh subur, rimbun di kawasan paya atau tanah lembap kerana intensiti air yang cukup banyak sehingga kan memudahkan perkembangbiakannya. Akan tetapi, ia juga memiliki keunikan iaitu dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, bahkan dapat tumbuh di kawasan tanah bukit dan kering, di batang-batang pohon, juga pada kayu-kayu buruk yang ditebang. Oleh itu, bagi sesetengah masyarakat kampung untuk membezakan antara keduanya, lemiding yang tumbuh di kawasan paya biasanya disebut sebagai lemiding paya dan lemiding yang tumbuh di bukit pula disebut sebagai lemiding bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya berada di kawasan Pulau Buah Babu Husna. Di Kampung Ukong. Di Kampung Ukong kami akan mencari lemiding hutan. Salah, lemiding bukit. Bukit. Lemiding bukit. Lemiding bukit ni kalau di yang saya ketahui lah yang pernah dikongsikan juga ya, lemiding yang jarang tumbuh di bukit sebenarnya. Ia banyakannya tumbuh di paya. Ya, jadi inilah peluang untuk saya dan juga Babu Husna, kami akan memupuk lemiding bukit ni. Lemiding bukit. Biasanya lemiding memang kita ni akan mencari yang pucuk muda atau yang sesuai jadikan sebagai sayuran. Ya. Jadi lah kita bukit ni mencari pasal di sini memang banyak lemiding bukit ni. Tapi bertumpuk-tumpuk. Okey. Nih ambil dah. Mana? Nih. Lemiding tu nih. Nih. Yang muda ni warna yang tu. Yang muda. Ini pupul saja nampak usianya muda. Nih. Ani kalau boleh ani ya ada tua sikit sana tu. Patah. Lemiding bukit dan paya mempunyai karakteristik daun dan fisikal yang sama. Namun yang membezakannya hanyalah tempat ianya tumbuh. Selain tumbuh di kawasan tanah bukit, lemiding bukit juga jarang tumbuh secara berkelompok dan tidak serimbun lemiding paya. Fisikalnya, daun lemiding memiliki panjang antara 40 ke 80 cm dengan tangkai 15 ke 20 cm dan mempunyai 8 ke 15 pasang anak daun serta satu anak daun terminal di hujungnya yang ada juga mempunyai ungkal. Manakala, lebar bagi bentuk daun lemiding steril
adalah lebih kurang 3 cm. Waktu terbaik untuk memetik lemiding pula sebaiknya adalah pada waktu pagi kerana untuk memastikan kesegaran sayurannya. Jadi kalau akan mengetahui pucuk muda lemidingan ni, ia berwarna coklat kemerahan ataupun macam sakangkan warna merun ada juga ni. Oh, kalau ya pagi-pagi kan macam hijau muda, muda hijaunya. Ini sudah tengah hari ia dah merah benar. Okey, jadi biasanya babu macam mana ni? Soalnya babu makan mentah ataupun dimasak? Dimasak. Masak tumis dengan atau dengan udang kering dan belacan tumis lah. Dengan macam tadi masak gulayan biasa. Ya, betul. Untuk nato kan ini sayur kira tradisional. Sayur tradisional lah produk kampung. Pasal masa-masa dulunya jarang kan dapat sayur macam ni. Masa ini senangkan sawi apa. Berarti sayur hutan saja kan diambil ni, lemiding ke pucuk pakis ke. Ya, ada penonton, alhamdulillah. Inilah antara lemiding bukit yang kami dapat pupul, alhamdulillah. Dan lepas ini kami akan membuatinya dan memasaknya. Babu senanglah yang akan masak tu, babu. Okey. Okey, lekaslah. Cara membuat sayur lemiding mudah sahaja, iaitu dengan dicabut pucuk dan daunnya yang muda. Kerana itulah yang akan dijadikan gulayan atau sayuran. Sesetengah orang ada yang mencucinya terlebih dahulu dengan menggunakan air yang dicampur dengan garam sebelum dimasak. Bagi masyarakat Melayu, masakan sayur lemiding ditumis bersama belacan adalah resepi masakan yang biasa disajikan. Namun ada juga yang menjadikannya sebagai ulaman. Jika dibandingkan dari segi rasanya pula, seperti yang dikongsikan, lemiding bukit mempunyai rasa yang manis dan keras sayurnya, manakala lemiding paya mempunyai rasa yang kalat tetapi lembut, dan ini berkemungkinan berhubung kait dengan tempat di mana lemiding ini tumbuh membesar. Selain sebagai sajian sayuran makanan, ia juga mempunyai pelbagai khasiat untuk kesihatan tubuh badan manusia. Menurut kajian, lemiding mempunyai kandungan mineral dan vitamin yang pelbagai, selain mempunyai zat besi yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk pengubatan anemia, kerana zat besi merupakan faktor yang berhubungan dengan pembentukan sel darah merah dan hemoglobin dalam darah. Selain itu, mengamalkan pemakanan sayur lemiding juga baik untuk mencegah pelbagai penyakit yang berpunca daripada oxidative stress seperti penyakit jantung dan pernafasan, strok, kanser dan sebagainya kerana ia mempunyai sumber antioksidan semula jadi. Di samping turut berkesan untuk mengubati demam, antideria dan juga sesuai bagi ibu-ibu yang baru melahirkan. Manfaat yang terdapat pada sayuran kampung lemiding bukit atau paya menjadikan ia sesuai untuk dijadikan sebagai sajian harian kita.